Part 6. Geo Reok Wong yang menyadari ada serangan, dia pun langsung memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang kelompok yang Somun ikuti. Dan di sisi para pengawal pedagang, mereka yang bertanya siapa yang menyerang terlebih dahulu. Salah satu dari mereka pun berkata kalau itu sudah terlanjur dan menyuruhnya fokus untuk bertarung saja. Mereka pun akhirnya saling menyerang satu sama lain, dengan dari kubu masing-masing yang berkata, kalau mereka hanya pengawal atau para bandit yang tidak terlatih, di saat mereka sedang bertarung mempertaruhkan nyawa mereka satu sama lain, Somun yang melihatnya pun berkata, kalau pertempuran tersebut terjadi karena salah satu pengawal yang belum terlatih. Di beberapa waktu yang lalu sebelum pertempuran itu terjadi, salah satu dari para bandit pun mendekati salah satu pengawal. Kemudian dia berkata, kalau negosiasi antara bosnya dan kapten mereka berjalan dengan baik, dan karena hal tersebut, bandit itu pun berkata kalau bagaimana mereka juga memperkenalkan diri mereka satu sama lain. Tetapi pengawal itu malah menyuruh bandit itu untuk jangan mendekatinya, dan bandit itu yang melihat pengawal tersebut terlihat ketakutan. Dia pun mencoba menggodanya dengan cara meledek pengawal tersebut, tetapi pengawal itu yang ketakutan pun langsung menebas bandit tersebut. Itulah yang terjadi sehingga membuat pertempuran tersebut tak terelakkan lagi. Kembali ke waktu saat mereka sedang bertarung, dengan Somun yang naik ke atas barang pengiriman, dia pun diingatkan oleh kapten pengiriman, kalau Somun terlibat dalam pertempuran tersebut, Somun bisa kehilangan nyawanya. Jadi kapten pengiriman itu pun berkata kepada Somun untuk diam saja, karena biasanya para bandit tidak akan membunuh para tukang. Somun yang mendengar itu malah tersenyum, kemudian bersiap-siap untuk melesatkan anak panahnya, dan langsung melesatkan yang tepat mengenai salah satu bandit yang sedang bertarung. Di saat Somun melesatkan tembakan panahnya, Geo Reok Wong selaku pemimpin dari para bandit, yang melihat anak buahnya terkena panah yang dilesatkan oleh Somun, dia pun mulai merasa panik, karena para anak buah yang berada di sekitarnya mulai berjatuhan oleh tembakan panah yang dilesatkan oleh Somun. Geo Reok Wong yang melihat ke arah para anak buahnya yang mulai tumbang pun bertanya-tanya, siapa yang menembakkan panah tersebut? Dan di waktu itu, Li Jin yang berkata kalau lawannya adalah dia, Geo Reok Wong pun langsung ditebas oleh Li Jin sampai dia mati, sehingga membuat para bandit yang melihat itu pun terkejut, sekaligus mulai berlarian untuk melarikan diri, dikarenakan pemimpin mereka dibunuh oleh Li Jin. Setelah pertempuran itu berakhir, salah satu pengawal pun melapor kepada Li Jin, kalau pertempuran tersebut mengakibatkan 11 kematian dan 17 luka, Li Jin lalu berkata kepada kapten yang memimpin perjalanan tersebut, kalau mereka harus cepat pergi setelah mengurus mayat-mayat, dan kapten dari perjalanan tersebut pun menjawab dengan berkata, baik. Setelah pemimpin dari pasukan pengawal memerintahkan anak buahnya yang tidak bisa menunggangi kuda untuk naik ke gerobak dorong, di sisi Li Jin, dia pun menghampiri Somun, dengan berkata kalau teknik panah Somun sangat bagus, serta berterima kasih kepada Somun, karena berkat bantuannya, mereka bisa selamat. Li Jin lalu bertanya nama Somun, dan Somun pun memperkenalkan dirinya, kemudian Li Jin berkata, kalau pria hebat seperti Somun tidak cocok menjadi tukang, namun Somun berkata, kalau dia hanya sedikit pandai menggunakan busur, dikarenakan dia sejak kecil senang berburu. Setelah selesai bersiap-siap, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali, dan setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya mereka pun sampai di tempat yang mereka tuju. Setelah beberapa waktu berlalu, terlihat beberapa para pegawai pengiriman barang pun sedang mengobrol di saat mereka sedang membuat obat, dengan mereka yang berkata, sial, menyeduh semua obat ini beberapa hari terakhir ini telah membuat segalanya terasa pahit. Tidak banyak yang bisa kita lakukan sampai semua pengawal yang terluka pulih. Kita setidaknya harus memeriksa kuil Shaolin jika kita sudah sampai sejauh ini. Bodoh, menurutmu kapten akan membiarkanmu pergi melihat-lihat, dan tak berselang lama, Somun yang mendengar obrolan mereka pun bertanya, apakah jarak ke tempat Shaolin dekat, dan salah satu dari mereka pun menunjuk ke arah gunung yang disebut sebagai Gunung Sung, yang merupakan tempat kuil Shaolin berada. Kemudian Somun bertanya kembali, seberapa jauh dari tempat mereka berada, dan pria tersebut menjawab, kalau mungkin 50 mil jaraknya. Setelah mengetahui hal tersebut, Somun pun meminta izin kepada kapten pengantar barang tersebut. Lalu dia pun bertanya, kenapa Somun ingin pergi ke tempat tersebut? Dan Somun menjawab, kalau dia ada urusan yang harus dia lakukan,
serta berkata kalau dia akan sesegera mungkin kembali setelah urusannya selesai. Li Jin pun berkata kalau mereka akan tinggal di tempat tersebut sampai semua pengawal pulih. Jadi So Moon bisa pergi untuk mengurus urusannya, dan So Moon pun berterima kasih. Setelah beberapa saat, dengan kecepatannya, So Moon pun bergerak menuju ke kuil Shaolin di Gunung Sung. Sampai-sampai kecepatannya pun melebihi kecepatan yang dipunyai oleh seekor rusa. Di perjalanan tersebut, terlihat beberapa anak kecil yang sedang bermain dengan mereka yang sedang memeragakan setiap seni bela diri Shaolin, yang membuat So Moon yang melihat itu pun merasa terhibur. Setelah sampai ke kuil Shaolin, So Moon pun berkata, apakah itu adalah tempat suci seni bela diri Buddha yang berusia ribuan tahun? Dan saat memasuki kuil tersebut, So Moon pun dihadang oleh dua orang murid Shaolin. Karena waktu pelayanan sudah lewat, jadi So Moon dipersilahkan untuk datang lagi keesokan harinya. So Moon berkata, kalau dia datang bukan untuk menghadiri kebangkitan, dan saat dia kebingungan mengatakan kalau dia ingin mengembalikan buku tebal sutra hati, So Moon pun bertanya, apakah dirinya bisa menemui kepala biara di tempat tersebut? Salah satu dari mereka pun bertanya, apa tujuan So Moon ingin bertemu dengan patriark? Dan So Moon yang kebingungan ingin menjawab apa, dia pun akhirnya berkata kalau dia ingin menyapanya, tetapi murid Shaolin tersebut berkata, kalau patriark bukanlah seseorang yang bisa dilihat oleh sembarangan orang, jadi dia pun meminta alasan apa yang membuat So Moon ingin bertemu dengan patriark tersebut. So Moon yang tak punya pilihan pun berterus terang, kalau dia datang semata-mata ingin membicarakan tentang buku tebal sutra hati, dan murid Shaolin yang mendengar itu pun bertanya kepada temannya, apakah dia tahu tentang buku tersebut, dan temannya pun menjawab kalau dia tidak tahu tentang buku tersebut, tetapi dia mengetahui kalau tentang sutra hati. Akhirnya, mereka pun mengantar So Moon ke tempat salah satu tetua dari Shaolin tersebut, dan tetua Shaolin itu pun memperkenalkan dirinya, yang diketahui namanya adalah Yongga. Dia pun bertanya, apakah benar So Moon mengetahui tentang buku tebal sutra hati? Dan So Moon pun membenarkan hal tersebut, sehingga membuatnya terkejut. Lalu dia berkata, dengan mengatakan, dengan rahmat Buddha, keberuntungan yang luar biasa, akhirnya kami menemukan sesuatu tentang buku tebal sutra hati yang dicuri lebih dari setengah abad yang lalu. Lalu Biksu Yongga pun menyuruh salah satu murid Shaolin tersebut yang bernama Muheo, untuk memberitahu patriark sesegera mungkin. Dan di sisi So Moon, dia yang merasa heran dengan perkataan Biksu Yongga yang berkata kalau buku tebal hati tersebut telah dicuri. Dia pun merasa aneh karena kakeknya berkata kalau buku tersebut hanya dipinjamnya dari Shaolin. Namun setelah beberapa saat merenung, So Moon pun berpikir siapa juga yang akan memberikan harta terbesar faksi mereka rela dipinjamkan kepada seseorang. Yang akhirnya So Moon pun menyadari kalau buku tersebut bukan dipinjam, melainkan dicuri. Biksu Yongga pun lalu mengantar So Moon untuk pergi bertemu dengan patriark, dan akhirnya mereka pun pergi bersama. Setelah datang menemui para patriark di sebuah ruangan, salah satu patriark yang bernama Yong Oh yang bertanggung jawab mengurus kuil di tempat tersebut, dia pun berkata, kalau dia dengar So Moon punya informasi tentang buku tebal sutra hati, dan So Moon, yang berpikir kalau dia mengatakan yang sebenarnya kalau buku tersebut dicuri, hidupnya tidak akan selamat, bahkan untuk kabur pun So Moon berpikir kalau itu akan sia-sia. Dia lalu ditanya kembali, karena So Moon melamun, dan So Moon pun menjawab, kalau dia punya, sehingga membuat patriark yang lain pun senang mendengarnya. Lalu patriark Yong Oh bertanya kepada So Moon, di mana keberadaan buku tebal sutra hati tersebut, dan So Moon pun membuka kantong kain yang ia kenakan dan memperlihatkan buku tebal sutra hati yang terbungkus oleh kain. Patriark Yong Oh pun yang gemetaran mengambil buku tersebut, dia pun lalu membuka kain yang membungkusnya, dan akhirnya mereka pun bersyukur atas kembalinya harta terbesar yang dimiliki oleh Shaolin. Kemudian Patriark Yong Oh berterima kasih kepada So Moon, karena dia telah mengembalikan harta berharga milik Shaolin yang telah dicuri selama 50 tahun. Kemudian, So Moon pun membuat alibi untuk dirinya sendiri, dengan dia yang mengatakan, silakan, saya hanya menemukannya secara kebetulan. Saya bekerja sebagai tukang di agen pengawal 1000 mil, dan akhirnya tinggal di sebuah gua beberapa hari yang lalu ketika saya tersesat di hutan. Di sana, saya menemukan sebuah kotak kayu. Ketika saya membukanya, saya menemukan buku ini dan juga sebuah catatan mengatakan itu milik Shaolin. Jadi saya langsung datang ke sini.
Patriark Yong Oh lalu bertanya, apakah So Moon benar bekerja untuk agen 1000 mil yang barusan dia bilang, dan So Moon pun membenarkan hal tersebut. Kalau dia bekerja di sana sebagai tukang, Patriark Yong Oh yang mendengar itu pun berkata, kalau itu sangat kebetulan, karena pemimpin dari agen 1000 mil adalah murid dari kuil Shaolin, dan Patriark yang lain membenarkan hal itu, serta berkata, kalau Jeon Won Sam selaku pemimpin agen 1000 mil, adalah murid yang dia ajar. So Moon berkata kalau dia sangat senang, karena buku tersebut telah kembali ke pemilik yang sah, serta berpamitan, kalau dia akan pergi. Patriark Yong Oh yang mendengar So Moon ingin pergi, dia pun meminta So Moon untuk tinggal sejenak, karena dia tidak bisa membiarkan orang yang sudah membantu kuil Shaolin pergi begitu saja, dan meminta para patriark yang lain untuk segera membayar kebaikan yang So Moon sudah lakukan terhadap kuil Shaolin. Tetapi saat So Moon berkata kalau itu tidak perlu, tetua patriark Shaolin pun datang dengan terburu-buru setelah mendengar tentang kembalinya buku tebal sutra hati, dan saat memasuki ruangan tersebut, para patriark pun memberikan hormat kepada tetua patriark tersebut, sehingga membuat So Moon berpikir, kalau biksu itu adalah yang paling dihormati di tempat tersebut. Setelah melewati So Moon, tetua biksu itu pun bertanya kepada Patriark Yong Oh, apakah pemuda yang baru saja dia lewati adalah orang yang mengembalikan buku tebal sutra hati, dan Patriark Yong Oh pun membenarkan hal tersebut, serta berkata kalau So Moon menemukan buku tersebut secara kebetulan. Setelah melihat So Moon beberapa saat, tetua biksu itu pun berkata dalam hatinya, kalau So Moon adalah seorang ahli yang sangat kuat, lalu memperkenalkan dirinya, yang diketahui namanya adalah, Biksu Seonje. Biksu Seonje pun berkata kepada semua patriark, kalau dia harus bicara dengan So Moon, dan akan mengajak So Moon ke tempat penyimpanan sutra, serta menyuruh Patriark Yong Oh untuk memanggil salah satu murid Shaolin yang bernama, Mumu. Patriark Yong Oh pun bertanya, kenapa Biksu Seonje memanggil Mumu, dan Biksu Seonje berkata, kalau Mumu terlalu percaya diri dalam pelatihannya, sehingga mandek dalam kemajuannya. Di dalam perjalanannya, Biksu Seonje pun berterima kasih kepada So Moon, karena dia telah mengembalikan buku tebal sutra hati, dan So Moon pun tak mempermasalahkan hal tersebut, serta berkata kalau dia baru saja menemukan buku tersebut secara kebetulan. Tetapi, Biksu Seonje yang sudah mengetahui kebenarannya, dia pun berkata kepada So Moon, kalau dia adalah pembohong yang baik, yang membuat So Moon pun bertanya-tanya, apa maksud perkataan dari Biksu Seonje? Biksu Seonje pun bertanya, apakah itu adalah Jo atau Bo? Dan So Moon yang bertanya apa maksud perkataan Biksu Seonje? Biksu Seonje pun berkata kepada So Moon, apakah dia akan terus berpura-pura? Dan So Moon yang menyadari kalau Biksu Seonje sudah tahu kebenarannya, dia pun akhirnya berkata, kalau itu adalah Bo. Biksu Seonje yang mendengar itu pun berkata, kalau dia mengakui kehebatan orang yang disebut Bo itu. Lalu Biksu Seonje bertanya, apa hubungan So Moon dengan orang yang dipanggil Bo? Dan So Moon pun menjawab kalau orang tersebut adalah kakeknya. Setelah tahu kalau orang yang ada di depannya adalah cucu yang telah mencuri buku tebal sutra hati, Biksu Seonje pun berkata, dengan mengatakan, dia benar-benar luar biasa. Dia menghindari semua seranganku dengan teknik gerakan. Aku berhasil mendapatkan satu serangan dengan 9 perintah berturut-turut dan langkah tinju ilahi. Tapi aku yakin dia membiarkan dirinya dipukul dengan sengaja. Sebelum dia pergi, dia berkata suatu hari akan mengembalikan buku tebal sutra hati. So Moon yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, kalau Biksu Seonje sedang membicarakan tentang teknik Wolf Step, serta berpendapat kalau teknik Wolf Step sebanding dengan teknik 9 perintah berturut-turut milik Shaolin. Biksu Seonje lalu bertanya, apakah So Moon sudah berhasil menguasai teknik sutra hati? Dan So Moon menjawab, kalau buku tersebut sudah tak berguna lagi untuknya, jadi dia datang untuk mengembalikan buku tersebut. Tak berselang lama, murid Shaolin yang bernama Mumu pun datang. Lalu Biksu Seonje pun memanggilnya, lalu berkata kalau tidak ada orang selain para patriark yang sebanding dengan dirinya, serta berkata kalau Mumu adalah dewa penjaga Shaolin generasi berikutnya. Dewa penjaga, ada 2 legenda dalam sejarah dalam Shaolin, yang diketahui oleh semua orang adalah 108 pasukan Nahan Shaolin, itu dibentuk oleh Biksu Shaolin Nahan Jeon, terdiri dari 108 biksu bela diri, pasukan terhebat yang tidak pernah kalah, 4 abad yang lalu, ketika kejahatan besar yang terkenal jahat,
Gung si tukang daging membentuk klan darah, tidak ada yang bisa menghentikannya saat dia membantai jalannya melalui dunia murim. Tapi dia kalah melawan 108 pasukan Nahan tanpa bisa menyentuhnya. Berabad-abad yang lalu, iblis yang bersemangat yang menaklukkan semua kelas di Jiangnan dikenal sebagai yang terkuat dalam sejarah jalan gelap. Namun ia juga jatuh ke dalam 108 pasukan Nahan. 108 pasukan Nahan adalah legenda tak terkalahkan pertama yang dikenal publik. Sekitar 40 tahun yang lalu, seorang pejuang muncul dan memenggal kepala pendeta darah yang membanggakan dirinya menjadi penguasa kematian. Segera setelah itu, iblis dari 9 sekolah, Dewa Guntur dan Yulsa juga dieksekusi olehnya. Selama sekitar 3 tahun, ia berkeliling di Zhongyuan dalam perjalanan untuk pertempuran ahli bela diri dari jalan jahat. Setelah 477 pertempuran, ia dikenal sebagai dewa di antara jalan gelap para murim. Orang-orang yang mengikutinya datang bersama-sama untuk membentuk puncak murim jalan gelap. Pae Cheon, suatu hari, ia menuju ke kuil Shaolin, dan berhasil mengalahkan 108 pasukan Nahan sendirian. Di waktu tersebut, Guyangpong menjadi perbincangan para penduduk yang menyaksikan pertempuran yang sudah mengalahkan 108 pasukan Nahan. Kemudian dia berkata, apakah dia boleh mengambil alih Zhongyuan? Tetapi salah satu patriark berkata kepadanya kalau dia akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Shaolin, dan Guyangpong bertanya, apa ada yang lebih kuat dari 108 pasukan Nahan? Dan patriark itu pun mengajaknya ke sebuah tempat, dan memperkenalkan seorang dewa penjaga Shaolin, yang diketahui dia adalah Biksu Seonje pada saat di usia muda. Patriark yang membawa Guyangpong ke hadapannya, dia pun memberikan hormat, serta dia berkata dengan mengatakan, permintaan terbesar saya, dengan 108 pasukan Nahan yang dikalahkan, Anda adalah satu-satunya yang bisa melindungi Shaolin. Sebagai hukuman, saya akan melepaskan peran saya sebagai patriark dan tidak akan berbicara sepatah kata pun selama satu dekade. Biksu Seonje pun berkata kepada patriark tersebut, kalau dia tak perlu melakukan hal itu, karena kejadian itu tak bisa dihindari setelah apa yang sudah terjadi. Lalu berkata kepada Guyangpong, kalau dia sangat mengesankan, yang membuatnya teringat kepada seseorang yang pernah mengunjunginya 10 tahun yang lalu. Guyangpong lalu berkata, kalau dia tak tahu siapa Biksu Seonje sebenarnya, dan berkata kepadanya untuk jangan menghalangi jalannya, Biksu Seonje pun berkata, kalau dia akan menyerang Guyangpong 3 kali dan menyuruhnya untuk menghindari serangan tersebut, sehingga membuat Guyangpong merasa sangat marah, karena merasa diremehkan oleh Biksu Seonje. Tetapi tak berselang lama, serangan pertama pun berhasil mengenainya. Kemudian Biksu Seonje berkata kepada Guyangpong untuk mencoba menghindari serangan keduanya. Sambil mencabut pedang dari sarungnya, Guyangpong berkata dalam hatinya, kalau Biksu Seonje benar-benar orang yang hebat, dan setelah mereka bersiap-siap, Biksu Seonje pun melancarkan serangan beruntunnya, dan Guyangpong yang bergerak sambil memblok serangan Biksu Seonje, dia pun mulai kewalahan, dan saat serangan Biksu Seonje datang kembali, serangan itu pun berhasil mengenainya, sehingga membuat Guyangpong pun menyadari, kalau kekuatan mereka berbeda jauh, serta berkata dalam hatinya, kalau Biksu Seonje berniat membunuhnya, dia benar-benar akan mati. Di saat Biksu Seonje berkata kalau tinggal satu lagi serangannya, Guyangpong pun mengaku kalah, sekaligus menyadari, kalau di atas langit masih ada langit. Guyangpong lalu bertanya, seni bela diri apa yang digunakan oleh Biksu Seonje? Dan Biksu Seonje menjawab, kalau itu adalah seni bela diri Dharma Pedang Tiga Rangkap, teknik rahasia Shaolin yang hanya diajarkan kepada dewa penjaga saja. Setelah mendengar itu, Guyangpong pun berkata, kalau suatu hari nanti, dia akan datang dan menantangnya kembali, yang akhirnya membuat keberadaan penjaga diketahui serta legenda yang lain terlahir. Oke, kita kembali ke waktu, di mana Somun, Mumu, dan Biksu Seonje sedang berbincang, dengan Biksu Seonje yang berkata, aku telah melakukan ini selama 60 tahun, jadi inilah saatnya aku menyebarkannya. Tapi anak laki-laki ini bermasalah, dia terlalu percaya diri sehingga keahliannya mandek. Aku sangat khawatir tentang dia. Aku ingin kamu menghancurkan harga dirinya. Bagaimana menurutmu? Dan Somun pun mencoba menolaknya, dengan berkata kalau dia hanya sedikit mempelajari seni bela diri. Biksu Seonje berkata, kalau dewa penjaga diturunkan dari generasi ke generasi, dan hanya para pemimpin yang mengetahui identitas mereka,
Lalu Biksu Seonjie bertanya dengan nada yang mengisyaratkan kalau dia menyuruh Somun untuk bertanding dengan Mumu. Namun Somun berkata, kalau dia mungkin tidak sanggup melawan Mumu. Namun Biksu Seonjie mencoba mengancamnya, dengan berkata kalau misalkan para pemimpin dan sesepuh tahu kalau kakek Somun ternyata mencuri buku tebal sutra hati, mungkin mereka akan marah dan mengejar orang yang bersangkutan, sehingga membuat Somun berpendapat, kalau semua pria tua sama saja, kalau mereka semuanya licik. Di sisi pandangan Mumu, dia yang bertanya-tanya seberapa kuat Somun, sampai seolah-olah dia bisa mengalahkannya, dia pun berkata, dengan mengatakan, jika saya boleh bicara, saya sepenuhnya mengerti mengapa Anda khawatir. Namun, saya tidak begitu lemah sehingga saya akan kalah dari tamu kita. Tolong jangan membuat kami bertarung satu sama lain. Lalu, Biksu Seonjie berkata, kalau Mumu hanya perlu mengikuti perintahnya, lalu bertanya kembali kepada Somun, apakah dia akan melakukan latihan tanding, atau dia akan mencari pemimpin untuk memberitahu sebenarnya. Dan karena hal tersebut, Somun pun tak punya pilihan dan dia pun menyetujuinya. Setelah mereka bersiap-siap, Mumu berkata dalam hatinya, kalau dia akan segera mengakhiri pertarungan tersebut, dan di sisi Somun, dia pun berencana kalau dia akan membiarkan pukulan pertama Mumu untuk mengenainya. Setelah mereka saling memberikan hormat, tekniknya yang diketahui teknik itu bernama Tousan Plums, yang langsung mengarah ke arah Somun dan mengenainya, sehingga membuatnya terhempas dan kemudian membentur dinding. Mumu yang melihat itu pun merasa panik, karena dia telah memberikan sedikit kekuatan pada tekniknya, karena dia pikir Somun adalah seorang ahli bela diri. Di sisi Somun, dia yang sedang terduduk karena serangan tersebut yang membuatnya mengeluarkan darah dari hidungnya, dia pun mulai merasa kesal karena Mumu telah menyerangnya terlalu keras, sehingga Somun pun berencana ingin membalas perbuatannya. Somun pun lalu mengeluarkan aura haus darahnya, sehingga membuat Mumu mulai waspada, karena atmosfer di sekitar Somun mendadak berubah. Somun lalu bergerak dengan cepat dan langsung meninjunya, sehingga membuatnya terdorong, serta membuatnya terkejut, karena dia baru pertama kali melihat kecepatan seperti itu. Di sisi Biksu Seonjie, dia pun mengingatkan Mumu, dan berkata kalau Somun akan merusak harga dirinya, tetapi Mumu berkata, kalau pertarungan itu belum selesai, dan mengeluarkan teknik bertahan yang tidak bisa dihancurkan, di saat Somun melancarkan serangannya, Mumu pun bisa menangkis semua serangan tersebut, dengan teknik 12 pencerahan dari naga emas yang dikatakan oleh Biksu Seonjie. Kemudian Mumu melancarkan serangan tendangan yang cuman berhasil mengenai pakaian Somun. Setelah itu, Mumu langsung menyerang Somun dengan jentikan jari dewa. Tetapi Somun masih bisa menghindari serangan tersebut, dan mencoba menyerang balik, lalu mengambil busurnya dan mencoba melesatkan tembakan panah tak berbentuk. Mumu yang tak tahu apa yang akan dilakukan oleh Somun, dia pun akhirnya terkena oleh serangan tersebut, dan saat Somun akan melancarkan serangannya kembali, Mumu yang berpikir kalau serangan tersebut sangat kuat yang bahkan bisa menembus pertahanan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, dia pun berpikir, kalau dia mendapatkan serangan itu kembali, dia tidak akan bisa menahannya. Setelah Somun melesatkan tembakan panah tak berbentuk, Mumu pun menghindarinya, dan saat serangan itu datang kembali, Mumu masih bisa menghindari serangan tersebut, dan tak berselang lama, Biksu Seonjie pun menghentikan pertarungan tersebut, sehingga membuat Somun yang sedang melancarkan serangan dengan teknik tembakan panah tak berbentuk, dia pun menghentikan serangan tersebut. Mumu yang terdiam setelah pertarungan itu dihentikan, dia pun diingatkan oleh Biksu Seonjie, kalau masih terdapat orang yang hebat darinya, dan menyuruhnya untuk mengingat pertarungan tersebut sebagai pelajaran dan menyuruhnya untuk terus berlatih. Tetapi Mumu yang tak terima dengan hasil pertarungan tersebut, dia berkata kalau dia masih punya satu teknik yang belum dia gunakan, dan meminta Biksu Seonjie untuk mengizinkannya bertarung melawan Somun kembali. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.